Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Vlog Putra Mandangin. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau reading santai saja guys di kota Gresik. Aduh, ini mau buka puasa ini guys, bentar lagi maghrib dan ini saya harus cepat-cepat guys. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja. Jangan sakit ya guys. Pokoknya harus bahagia dan harus cerah gitu. Oke, ini lampu merah guys. Dan di sini saya berada di jalan yang dekat dengan Masjid Agung Maulana Ibrahim Malik Gresik guys. Dan masjidnya seperti ini guys. Bisa teman-teman lihat Masjid Agung Kota Gresik. Ini saya agak malu ya kok banyak orang yang lihatin ya. Ya mungkin karena apa ya? Mungkin karena bicara di jalan raya, terus ada kameranya di helmnya gitu mungkin ya guys. Kok banyak orang yang lihatin. Oke guys, ini penampakan dari Masjid Agung guys. Oke, waduh banyak orang ternyata guys. Ah, kembali ke topik gitu. Oke, gimana? Pada puasa enggak? Ya iya lah, harus puasa guys gitu. Kenapa? Karena kewajiban puasa itu. Jadi puasa itu bukan sunnah, puasa itu kewajiban. Seperti halnya saya ini guys, puasa terus. Muji diri sendiri ya guys. Iya harus penting lah, harus muji diri sendiri lah guys. Oke, ini masih ada di kota Gresik. Sebenarnya sih saya nggak niat guys tadi guys buat video ini. Hanya apa ya, hanya cari apa, cari konten aja lah gitu. Mumpung ada di jalan raya gitu. Iyalah guys gitu. Supaya ada konten di YouTube saya guys gitu. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe dan juga di like dan di share ke sosial media. Supaya apa? Supaya channel Vlog Putra Mandangin ini selalu membuat video yang bermanfaat gitu. Dan menghibur juga bagi subscriber yang sudah mensubscribe channel Vlog Putra Mandangin. Dan semoga yang saya selalu buat video-video meskipun gak terlalu penting, semoga aja menghibur gitu. Gitu guys. Ini doa dan harapan saya guys gitu. Dan semoga yang nonton channel saya atau video saya dilancarkan rezekinya gitu. Terus dikasih istri yang sangat cantik sekali. Terus bagi cowok yang jomblo, semoga dapat pasangan gitu. Ini terkhusus yang nonton channel saya ya. Jadi kalau nggak nonton channel saya nggak doain baik-baik guys. Ngapain coba? Jadi terkhusus ke orang yang nonton channel saya, semoga dilancarkan rezekinya, dikasih istri yang cantik, dikasih pacar yang cantik, dikasih pacar yang tampan, dikasih suami yang tampan. Pokoknya hal-hal yang baiklah saya doakan pada subscriber gitu. Oke, ini jalan daerah Icon Mall Gresik guys. Oke. Ini kantor bupati guys, kantor bupati Gresik. Waduh, ada bagi-bagi takjil ternyata guys. Oke, kita agak cepat sedikit ya karena mau beduk iki, mau apa ya, mau maghrib. Jadi saya agak cepat sedikit.
biar nyampe dan berbuka di rumah. Ini tol guys. Oke, kita nunggu lampu merah. Patuhin lalu lintas guys. Jadi jangan terobos main terobos supaya selamat sampai tujuan. Oke, ini udah lampu hijau guys. Ramai sekali ya guys. Di bulan suci ini ramai sekali. Om biasa ini di jalan ini nggak terlalu banyak itu guys, nggak terlalu banyak apa ya. Ini tol Krayan Lagundi Bundar Manyar guys. Tadi tuh tol jalur Lagundi, jalur Manyar, jalur Krayan, gitu guys. Kalau ini guys, telaga guys, waduh ini telaga yang paling angker ini guys. Katanya sih angker, tapi nggak tahu. Katanya sih angker guys gitu, menurut informasi yang saya dapatin gitu. Tapi lebih lanjutnya itu saya kurang paham gitu. Ya seperti inilah telaga Kota Gresik. Suasananya seperti ini, adem-adem, cuman macet, ramai sekali. Oke, mungkin itu saja ya guys, reading-reading santai di video pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, dan di-like juga, dan di-share ke sosial media. Oke guys, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton video saya. Oke, bye!